So kalau banyak benda tak lewat, tembak lah. Ataupun dalam nak tanya-tanya dia, kita orang tak champion, dia ni champion ke? Aduh, soalan pun. Yang asyik tendang peserta, tendang ahli kumpulan, dia tukar sana, dia tukar sini, nama pun tukar-tukar. Kali ni namanya pun dah lain macam sikit. Apa nama kumpulan baru lah? Baloi. Tendang eh. Kita orang first time. Sebab lagi satu memang diorang bagi syarat tak boleh bersama. Jadi mereka tukarlah. Bukan sebab tak suka sana, tak suka sini. Itulah sebabnya. Silakan, Zab. Bila-bila cakap pasal tendang, sebenarnya tak tendang. Itu humbat. Untuk clear dia air, sebenarnya korang bukan eksperimen ke apa-apa semua, tapi memang diminta supaya bertukar kumpulan. Ya, bertukar pasangan. Diorang takut terus champion. Tapi nak tahu juga ada berapa Roy sendiri kan? Abang Roy? Tak takut ke duduk kumpulan diorang ni sebab kumpulan diorang ni bukan champion sebelum ni? Oh, tak kisah. Sebab pada saya, benda ni tak kira lah anda pernah champion ataupun belum champion. Benda ni semuanya bermula dengan konten. Bila ada konten, cara kita deliver. Bila kita deliver bagus, group team yang bagus, insyaAllah. InsyaAllah akan ke final. Okay. Dalam bahasa kasarnya, Abang. Baru nak menyelah. Apa tu? Ataupun dalam nak tanya-tanya dia, kita orang tak champion, dia ni champion ke? Aduh, soalan pun. Saya tunggu je jawapan tu sebenarnya. Okey. Akhir ni jawab juga kan. Jawab juga. Okey. Senang ceritalah. Sekarang ni macam ni, bila kata terpaksa dipisahkan daripada kumpulan lama dan ambil ahli baru. So siapa yang approach siapa sekarang ni dan macam mana? Adakah you all yang approach Abang Roy ke macam mana? Ni jawapan betul ke jawapan tertipu? Jawapan betul lah ni. Betul lah, jujurlah. Jujurlah. Bila kita terpaksa keluarkan saya sebenarnya pilihan saya, idea saya buang Zahid atau buang dia. Okey. Daripada bahaya. Tapi bila fikir balik, kalau saya buang Zahid, saya kena cari pelawak. Ini susah untuk saya. Tak cari pelawak yang lain yang ngam. So, saya kata, tak apalah, saya buang Zahid. Syashid dah pelawak, saya kena cari either pelakon atau penyanyi. Kan, mesti lagi mudah lah. Jadi... So, sebenarnya, saya ingat abang Zahid nak buang apa? Tak ada abang-abang Roy. Tapi dia orang tahu tak ada siapa nak buat cerita, jadi dia terpaksa buang Zahid. So, kita ambil Abang Roy pun sebab ada kriteria-kriteria dia lah. Simpan. Kau jangan bagi aku lepas sini. Tak ada lain. Sebab kan bila kita pergi mana-mana, kita kena bayar full dengan Zahid. Tapi bila sampai Abang Roy kena bayar bayaran warga emas. So warga emas cuma. Aku yang bayarkan korang. Weh, tapi Abang Roy punya, dia punya media sosial lain macam. Biasa je. Tak, masalahnya ada RM10,000 tapi like macam 3-4 je. Oh, nak berlakon je dia. Mana aku beli? Aku tak beli. Saya rasa sebab dia kurang buka baju. Aku dah buka baju. Okey, jadi siapa yang maknanya you, Nizam approach Abang Roy? Saya approach Abang Roy. Kata Abang Roy nak tak? Abang Roy tu lah kata, yes, sebab apa? Tak ada orang approach dia, tak laku. Tak, tak Abang Roy nak tak? Salah abang. Abang Roy nak. Abang Roy nak tu saya pula tak nak. Takkan Abang Roy? Takkanlah abang. Sebab masa tu pilihan kita ada Tok T, Jacqueline Victor atau... Kau boleh mengenakan aku je. So Abang Roy macam mana? Bila dia approach untuk masuk musical lawak, bukanlah orang kata apa kali pertama melawak atas pentas kan? Dari pengalaman. So macam mana? Berapa lama nak ambil masa tu sebenarnya nak terima keputusan? Oh alah, bolehlah aku join Nizam, bolehlah aku join Syashid. Okey, sebenarnya saya baru cuba tahun lepas. Dan alhamdulillah sampai ke final. Dan bila kita kena berpecah, dan Nizam ni dalam sebelum tu dah kenal lah pasal yang tahun lepas benda tu. Jadi bila Nizam approach, saya rasa okey sebab kebanyakan cerita dia yang buat. Jadi saya selesa kalau ada orang yang memikirkan cerita pasal saya sibuk benda lain nak fikir. Jadi mudahlah bagi saya kalau begitu dengan Nizam. Lepas tu Syashid pun saya tanya Syashid tu, suka tak aku masuk? Dia kata, okey bang, saya suka. Dan Syashid kata, Syashid kata, apa benda ni? Orang tua ni nak masuk dengan aku, apa hal? Aku rasa kau itu video orang tu. Okey. Jadi tahun ni maksudnya veteran daripada tahun lepas, dua-dua masuk sekali.
dua-dua ke final. So macam mana tahun ni? Harapan tu sendiri. Aku yang ikut kau sampai ke situ. Kau kata aku tak study lah. Silap pun salah lah. Nak jadi netizen lah sekarang ni. Salah sikit tak boleh. Okay. Maknanya masing-masing pernah lah ada di pentas. Semua kan. Bukan tak pernah ada pentas sama kan. Jadi strategi untuk tahun ni macam mana? Sebab biasanya ada killer. Ada feeder katanya. Dan juga perancangan macam mana untuk melawak atas pentas tu. Terutama sekali dengan orang yang akan melambat-lambatkan kita melawak atas pentas tu. Okay. Bukan senang tu. Sebab sekarang ni saya ada dua killer. Dua-dua killer. Yang satu ni berfungsi. Yang dua ni berfungsi. Dan kali ini jadi kita memang dah rancang tahun ini 2022. Betul? Ya. Semua orang tahu. Apalah kita tak target tinggi pun. Paling-paling lepas kita habis ni musical yang kita ada show kita sendiri Baharoi and Friends, satu season 24 episod. Lepas tu okey kelakar gila sambung next season. Cukuplah itu. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah syukur. Yelah tu kan. Senang. Macam mana pula dengan bila kita dengar tadi daripada Idlan wakil ASRO mengatakan bahawasanya banyak kekangan tahun ni lah. Banyak benda yang tak boleh buat. Banyak undang-undang yang diberikan. Tak rasa benda tu akan mengekang daripada segi kreativiti ke? So kalau banyak benda tak lewat, tak lewat. Nah, dia sebenarnya kita tahu kita bermain dengan TV. Jadi kita kena pandai buat benda-benda yang boleh diterima untuk dekat TV. Ini bukan macam kelab komedi kan. Ini TV. Kena marah dengan apa ni? Ini TV. Kita pun dah lama Abang Roy berapa lama berlakon kat TV kan. Mana ada dia punya skrip jangkut ke apa? Tak ada. So Abang Roy pun dah tahu syarat-syarat. Saya tahu syarat-syarat. Siapa dah tahu syarat? Jadi bila syarat dah sah, Okay, kita cuba faham lah apa yang Rizal nak katakan di situ lah. Maksudnya dia tak takut, dia tak takut lah. Cuma macam tahun lepas tu berbeza sikit. Pasal tahun lepas tu pasal pandemik, PKP. Jadi maknanya penonton tak ramai dan penonton pun tak ada. Jadi itu ada macam sikit efek lah kan. Tapi ini alhamdulillah buka, insyaAllah lagi seronok untuk seluruh konsisten. Cuma Abang Roy ni kita terpaksa team dia sikit lah. Saya kata ada pasal angle. Lepas tu dia cakap kat saya, Nizam muka kau ni tinted lepas ke tak JBJ? Saya kata, nah, itu tahun lepas ni bang. Dengan group kita orang tak boleh main game-game macam tu bang. Tinted 30%. Lagi satu. Iklan dah cakap, kata 70% kali ni dia nak lebih pada musical tu. Berbanding 30% yang lawak komedi tu kan. Bila you dah buang seorang yang boleh menyanyi, siapa yang akan bakal menyanyi tu? Aku cakap apa ni? Apa kurang minyak aku? Jangan. Saya cakap pun dah bentuk rap lah. Saya cakap pun dah bentuk rap. Maksud sekarang ada dua penyanyi lah ni? Apa? Apa dua? Saya masa sekolah dulu, dah tak balik senang nyanyi tau. Tahun lepas, bila si tu tak ada, Rizal cakap, alamak, siapa yang nak menyanyi? Tak ada, tiba-tiba dengan aku dulu menyanyi pula tahun ni. Macam mana? Okey je. Dia penyanyi. Cuba. Saya ada single tau, saya nak nyanyi lagu single saya. Lagu bertajuk ni. Simpan. Tak apa. Okeylah, last sekali. 50-50. 50 daripada juri, 50 daripada penonton di rumah. Markah. 70-30 lah. 70-30. Dia ni tak mahu. 70-30 kan? Bebab. Apa sebab geng-geng kamera tu? Saya tak apa, saya sabar orang dia. Saya sabar orang dia. Daripada janggut tak tahu. Tapi kita boleh cakap je lah. Jangan lupa undi kumpulan lain. Tak ada masalah. Tahun ni markah 50-50. 50 untuk penonton, 50 daripada juri. Okey, jadi macam mana nak memastikan bahawa sebenarnya markah terutama sekali daripada penonton lah nak dapatkan 50% tu, besar tu jumlah dia sebenarnya. So macam mana you all punya perancangan tu? Perancangan dia memang kita kena perform je lah. Perform dan abang daripada rumah ke rumah minta you all ni kan. Rumah ke rumah kan. Dekat tol pun boleh. So lah, kita berhenti kejap, minta dia undi. Boleh. Kita boleh buat konsert amal, meminta semua undi kita. Boleh. Kan? Boleh juga. Saya akan panggil geng-geng yang gagap pasal saya untuk mengundi. Ada persatuan eh? Ada. Dekat Indonesia lah. Indonesia. Saya pun panggil persatuan saya lah. Apa? Tapi 50, persatuan apa tu? Bulan Sabit Merah.
Tak sepan. Lagi? 50 daripada juri tetap tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita untuk lihat je. 50 daripada juri tetap tak salah, tak ada masalah. 50 daripada undian pun kita memang dah memang nak pakai Ali Putih punya fan lah untuk ni. Dia memang ada seorang yang boleh bayar. Ya, betul. Ali ada kat belakang kita tadi. Tak nak, Ali bukan lah. Nanti dia patuh. Oi. Kalau masuk pun tak apa. Okeylah sedikit untuk peminat-peminat dan juga untuk bakal-bakal peminat sebab tahun lepas sebelum ni dalam kumpulan yang masa ketika anda bertiga bersama dengan Zahid, kita perasan penonton di rumah mula-mula mungkin tak berapa gemas dengan mereka, tapi tiba-tiba pertengahan ke atas ramai kat luar memang menyokong. Memang perform gila. Itu dah terbukti bahawa performance pun boleh menarik peminat-peminat di luar. Jadi ucapan untuk mereka semua dan juga harapan anda sendiri untuk MLS 3 ni. Hei anda. Sokong kami tu. Jangan marah. Tak, bukan marah. Saya macam tu. Okey. Sokong kami. Semoga kamu semua diri dimurahkan rezeki. Jangan lupa sokong Bapak Bar. Bapak Bar. Undi kumpulan kami. Kami akan memastikan anda akan terhibur setiap minggu bersama kami. Hingga ke final dan hingga kami menjulang. Hei, piala. Hui. Amin. Bukan amin dia takut ni. Bang, saya dulu macam tu apa? Tutup sampai final. Dua kali riak betul lah. Bukan riak. Confident? Tabur. Okay. Kepada mereka-mereka yang belum lagi kenal kami, tengoklah kami di minggu pertama insyaAllah dan terus menyokong kami dan undi kami, kumpulan Bahroy. Kami akan cuba buat yang baik yang akan menghibur anda semua. Kan? Ada lagi? Betul, kami semua akan membawa terbaik dan kalah menang tu dah tertulis dari dekat atas. Betul. Rezeki pada Allah. Betul. So, kita cuma berusaha saja kan? Betul. Semoga berjaya kumpulan Bahroy. Kita tengok macam mana. Yang seorang peserta lama kat sana, girlfriend kat sebelah situ. Macam-macam lah tim ni kan? Girlfriend? Ha. Amat Rizam ni dah jangan nampak. Okay. Good luck. Bye-bye. Okay, bye.